Oke, Bos. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sore ini, Bos, nah, memesan bakso seperti ini. Nah, ini bakso dari area Jalan Parangtritis Panggang. Loh, luar biasa, mantap panasnya, padahal tempat pemesanan 3 kilo dari sini gitu. Nah, ini masih panas, mongah-mongah, siap santap gitu. Oh, baksonya pol kita akan rasakan. Kalau oke, nah, nanti kita akan review warungnya, Bos, ya. Oke. Bakso, Bos, kita ini posisi dalam pemesanan gitu. Kita pesan bakso, kemudian diantar ke sini. Oke, kita akan rasakan seperti apa nikmatnya baksonya si Mbah Toleng toh. Nah, itu berada di Jalan Parangtritis Panggang atau Parangtritis Purwosari. Nah, oke, kita akan rasakan itu rasanya seperti apa bakso ini di harga 12 ribuan. Nah, ya sudah lumayan porsinya ini itu. Bakso komplit. Nah, oke, kita rasakan kuahnya dulu. Bumbunya lumayan enak, merasuk semua ini. Baksonya juga enak, kuahnya luar biasa. Suatu saat kita akan main ke warungnya gitu, warung bakso dan mie ayam Simbah Toleng. Nah, teman-teman bisa map kalau pengen ke sana, kalau ke tempat wisata mungkin di Obelik atau Parangtritis, teman-teman bisa mampir ke sana. Oke, kita rasakan. Ini saya memesannya pakai mie pangsit atau mie, nah, bukan mie kering itu ya. Nah, mantap, mantap. Nah, ini sekitar 3 kilo dari tempat saya makan ini. Kuah yang dimasak ini sangatlah panas, masih panas sampai di sini, Bos. Luar biasa, seger juga. Mantap sekali. Ini teman-teman mesti merasakan bakso yang seperti ini, Bos. Kuahnya pun lezat. Apalagi kalau di warungnya, tentunya lebih panas lagi, lebih nikmat lagi. Ini dari warung ke sini aja 3 kilo, ini masih panasnya luar biasa. Apalagi kalau di lokasi sana, Bos. Kapan-kapan kita akan review warungnya, ya, seperti apa. Thank you.
ini cocok sekali untuk porsi anak-anak, untuk porsi remaja yang sedang berpacaran misalnya ke sana. Porsinya sedengan gitu, tidak terlalu kenyang, bangun untuk makan secara cimat-cimit gitu. Nah, malu-malu seperti itu loh, Bos. Sangat bangun untuk orang-orang tua juga nikmat sekali. Anda kenyang sekalipun pasti tetap tuman makan bakso seperti ini. Oke, terima kasih.